Pemandangannya semakin saya ke ketinggian, semakin mantap kawan-kawan. Masya Allah, tabarakallah. Allah Akbar. Sekali tilas sudah langsung. Saya agak bingung, ada kulit-kulit domba, ya kulit hewan lah kelihatannya, domba apa embe itu. Saya kurang paham nih tujuannya untuk apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan petualangan alam desaku. Semoga hari ini ada turun hujan kawan-kawan ya. Sudah lama ya nggak turun hujan, ada mungkin 4-5 hari kawan-kawan nih. Ya, saya saat ini berada di daerah Talegong Garut kawan-kawan, dan rencananya saya akan ke Kampung Mencos kawan-kawan ya. Di sebelah sana kampungnya kawan-kawan, tersebar di perbukitan-perbukitan. Jadi saya harus naik turun kawan-kawan ya, sambil olahraga juga mengasah kemampuan saya kawan-kawan. Apakah saya masih kuat kawan-kawan atau tidak? Kawan-kawan petualangan alam desaku, kita akan silaturahmi dengan warga atau masyarakat Kampung Mencos kawan-kawan ya, yang berada di sebelah kiri saya tepatnya nih. Sepertinya ini sekolah, sepertinya ini rumah kayak sekolah kawan-kawan, panjang sekali. Dan entah berapa keluarga, kalau memang satu keluarga ini dipastikan status sosialnya akan lebih tinggi kawan-kawan, pasti ya, karena memiliki rumah yang sangat panjang. Kita akan coba kawan-kawan kesana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, wow, sangat panjang rumahnya kawan-kawan. Ini kalau saya taksir ini mungkin sekitar 6-7 kamar kawan-kawan. Kalau saya taksir. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 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 Masya Allah pemandangannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bah, assalamualaikum bah. Waduh, siapa lagi si dendang? Udah begitu dia sambil ngudut juga. Awan ujung awan. Aduh, mantap si abah. Abah ujung awan. Abdi, abdi mau tici anyur bah? Gimana? Tici anyur. Anyur. Abah terang tici anyur. Terang. Abah terang Cianyur. Cianyur. Mohon. Terang Cianyur. Aduh. Oh iya. Wah. Oh ini nih. Ayo si emak. Assalamualaikum mak. Ada mang mak. Oh. Ini ternyata dua rumah ya Maya. Dua bumi namanya. Oh, bumi mana mana? Oh, sarang abah, mas sarang abah. Oh, iya nu incu. Pantesan panjang banget rumahnya. Ternyata memang ini dua rumah ya, bah ya. Ya si abah nuju naon, mak? Jumatan, si abah kayak gitu. Ya abdi kita tadi Jumatan belah luhur. Kade mak, kade. Aduh, ya Allah si mak. Mak nggak hati-hati mak, sok calik. Nah, gitu be, kade mak calik, mas sarang abah. Nah gitu. Abah Yuswa seberapa tahun, Mak? 7 genep. 7 genep. Wah, hebat sampai apa. Kalau Mak? Mama 7 tilu. Oh, Mak 70 tilu. 7 genep 7 tilu terpaut 3 tahun. Iya. Heeh. Masya Allah. Tos sepuh. Tapi masuk ke sawah kene tara? Teu ayeuna teu. Mangga atuh calik, Mak. Ya, bade iya mah ta. Ah, Abah. Kang Abah mah enggak. Anan tong asep. Oh, Alim, Abah Alim. Oh, nyajeun atuh. Seja sodakoh. Seja sodakoh ti donatur petualangan alam desaku mah, tapi si Abah Alimun mah. Ya makasih. Tos kurang naon, Bah?
kurang denge, kurang itu. Oh gitu, jatuh uang saya kawan-kawan. Abah nak limun, kumamun kak emak. Sejak sodako? Tisah. Mohon, mangga. Kang Oma. Itong ae. Ah iya. Ma, doakeun sing sehat nyamanya. Amin. Tah kitu. Ma, eta mah ti pengusaha nya. Di kota-kota besar, di luar negeri, kanggo dibagikeun kanggo masyarakat di perkampungan. Terutama nu sepuh-sepuh sapertos emak. Nyamanya. Jadi eta mah teu aya nanaon. Halal ya teh. Halal pisan Pak. Amin. Halal pisan. 1000% mah bukan 100 deui. Nyamanya. Doakeun anu masihanana mudah-mudahan sehat nyamanya. Sami. Tah kitu mah oge sehat di berkah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin nyamanya. Mohon tong sieun nyamanya. Mangga dituang ku mas sareng abahnya. Abah bari nampi anu mah. Oh ya udah buat. Oh kasihan jauh katanya. Enggak apa-apa, Bah. Kitu naon anu sugatan nyuhunkeun kitu siapa mak pasok aing nyuhunkeun kitu nya da natur kitu. Nyuhun ge ka ihah. Mohon kanggo mak. Mangga atuh eta duaan bae sareng Abah atuh nya mah nya. Bah, kapal di ditu aya bumi ta ya? Oh, kadi mau buntu. Oh, cok. Jalan ke dia mah. Oh, tapi hayang ningalinya. Hayang ningali. Iya, sekarang hayang tunggal tingali. Oh, ieu mah kadi ieu mah sepertinya tangkal awi, kawan-kawan. Tah, tangkal awi. Jadi tidak ada jalan, betul kata si Abah. Ya, itu ada jalan hanya ke ternaknya si Abah yang ada di sebelah bawah sini, kawan-kawan tuh. Kandang domba. Oke. Kawan-kawan petualangan alam desaku, kita akan naik ke sebelah atas, mulai kawan-kawan naik ya ke sebelah sana. Dan ini jalannya ke sebelah sini kawan-kawan. Wah, ternyata agak sedikit memutar ya. Tidak sesimpel itu kawan-kawan. Memutar ke sana ini cukup jauh, yakin. Tapi ya udahlah. Sambil jalan-jalan kawan-kawan ya. Prihasi Abah tadi yang memiliki kekhawatiran mengenai penerimaan uang itu hak yang wajar kawan-kawan. Apalagi zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang berpolitik yang membuat hoax yang gak kira-kira demi kepentingan mereka ya. Halal haram udah gak jelas ya, orang-orang berpolitik itu sangat mengerikan kawan-kawan. Dan akhirnya korbannya ya masyarakat kecil seperti begini yang sangat mudah sekali untuk dibohongin. Sangat mudah sekali untuk mencerna hoax itu adalah benar. Gitu kawan-kawan ya. Sangat mengerikan memang. Dan ternyata kawan-kawan tidak sesimpel yang saya pikirkan kawan-kawan ya. Jadi jalan ini sangat memutar kawan-kawan. Saya lelah banget kawan-kawan asih. Ya. Saya kira kawan-kawan ini kan perkampungannya ada di sini kawan-kawan ya. Nah, sementara saya tadi dari sana. Dari sana memandang ke sana dekat kawan-kawan. Ternyata letter U ke sini. Dan jauhnya minta ampun. Masya Allah. Ya, ini sungai. Ya akibat kemarau panjang. Sehingga menjadi kering seperti ini kawan-kawan. Masya Allah. Tuh. Tapi airnya sangat jernih kawan-kawan. Tinggal sedikit. Masya Allah. Allah Akbar, kita ke atas dulu kawan-kawan. Nanti kita turun ke bawah. Udah kepala capek. Masya Allah. Semak belukar kawan-kawan tuh ya. Masya Allah Akbar. Saya penasaran di atasnya seperti apa kawan-kawan. Allah Akbar. Assalamualaikum. Ternyata seperti ini kawan-kawan. Masya Allah. Saya sampai sempoyongan. Ya Allah kawan-kawan. Kawan-kawan petualangan alam desaku, ini sebetulnya mungkin ini baru tengah-tengahnya kawan-kawan. Ya, untuk mencapai ke gunungnya. Tuh. Bukitnya masih ada di sana dan rumah-rumah warga juga masih tersebar di atas sana kawan-kawan. Alah. Soak kawan-kawan, soak lah.
Aduh, capek banget saya. Assalamualaikum. Mudah-mudahan nggak ada kokok kawan-kawan. Assalamualaikum, Peruntan. Assalamualaikum, Pak. Damang Pak. Alhamdulillah. Aduh, Pak Afrika ngos-ngosan Pak, dugi kadia Pak ya Allah. Ah, punten Pak. Punten. Bapak nuju naon? Iya, mare nganterin iya. Oh, abdi mah YouTuber, Pak. YouTube. Di Cianjur mohon. Nuju putar-putar daerah dia gitu. Mending nanya ka dia teh Pak ya Allah. Nanya. Mohon. Bapak dari mana Bumi teh? Iya, Bumi. Oh, iya, Bumi. Itu si Kang ada mulai kerajinan nyapanya? Kerajinan istri ya. Oh, si ibunya. Wah rajin, oh yang ninggalin apanya? Yang biasa. Ah, ini kawan-kawan ada kerajinan nih. Hmm. Ada ibunya Pak? Ada saya Kak, si Binong nuju jumling. Tapi si bapak ini rumahnya udah paling A kawan-kawan di sini. Artinya paling mantap, ini udah permanen. Saya kecipta aja bawa apanya namanya, bawa alat-alat materialnya. Pak, maaf Pak, saya mau tanya Pak. Bapak saya boleh tanya ya Pak ya? Bapak eta bawa alat-alat materialnya kadi kumaha Pak? Bawa kesik, bawa kenteng. Ditanggung aja. Oh, ditanggung Pak ya Allah. Kan jalannya sini. Di bawah. Iya, di bawah jalan. Saya aja cuma bawa kamera nguas-nguasan banget, Pak. Ya. Komo meureun dia nanggungan semen batu hiji-hijinya apanya? Aya batu, kesik, semen dari saya tak-tak jam. Itu Bapak sendiri apa? Apa lamun gaduh acis diburuhkeun, kalau enggak ada acis sendiri panggul. Waduh ya Allah, Pak. Berarti ini Bapak nih benar-benar luar biasa, Pak. Perjuangannya untuk membuat rumah ini enggak kaleng-kaleng, Pak. Perjuangan hayang gaduh saung teh. Iya. Parah. Bawanya sok banget, Pak. Ya. Saya aja Pak sampai ngos-ngosan banget tadi, Pak. Nanjak banget Pak ke sini, Pak. Ya. Aduh, ya Allah, ya Allah. Baiklah, Pak. Jadi harga pasir berapa sampai sini, Pak? Waktu itu. Waktu geus 10 tahun. Oh, udah 10 tahun ini ya. Ya, 10 tahun. Hmm. Waktu harita 100 1 kilo. Hah? 100. Per kilo, Pak? Per kilo. 100 apa maksudnya? Ya 100, menurut 100 perak. Hah? Udah 10 tahun yang lalu? Iya. Oh, jadi bawanya ongkosnya 100 perak per kilo. Iya. Oh, tapi kan satu engkel itu seberapa? Satu engkel 3 ton setengah. Ya iya, pantesan atuh. 10 tahun yang lalu 1 kilo ongkosnya doang, ongkos pikulnya dari bawah ke sini ya. 100 rupiah kali ya. 1 ton ya. Ya gede lah Pak ya. 1,5 juta. Ah, bener Pak. Saya kira 100 perak itu harganya, ternyata ongkosnya doang ya Pak ya. Baiklah Pak, terima kasih banyak informasinya. Jadi untuk mendapatkan satu buah rumah hunian yang Bapak harapkan di sini, perjuangannya lah mencek bangsa orang mah gila-gilaan Pak. Gila-gilaan. Mencek bangsa orang mah kasarna deui edan eling Pak. aduh Pak. Bener-bener Pak ya Allah Pak. Nah sekarang kita lihat kerajinannya. Ini yang dibuat si Bapak nih ya. Oh si Ibu ya nih. Ya ada dudukui, ayakan, kawan-kawan dudukui sama ayakan yang saya lihat dan nyiru kelihatannya. Ya tapi luar biasa nih si Bapak nih. Di atas ketinggian yang sangat tinggi sekali kawan-kawan. Sangat-sangat luar biasa nih. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Ini ada tetangganya sebelah bawah kawan-kawan. Tersebar sampai dengan ke bawah. Ya aduh, ini buah mangganya nih. Sekarang memang lagi musim mangga di Indonesia kawan-kawan ya. Nih, ini mangganya bagus banget nih. Nah, mangganya tuh ini kawan-kawan di... Petis nih, alah, iya, panas-panas, iya, mantep. Jadi itu kawan-kawan tetangganya tuh, ada sebelah sana, nanti insya Allah kita ke sana, yang paling dekat yang ini kawan-kawan. Yang di sini nih, nah ini yang paling dekat ya. Oke. Okay. Nah, kawan-kawan petualang alam desaku, ini saya agak bingung ada kulit-kulit. Domba, ya kulit hewan lah kelihatannya, domba apa embe itu. Saya kurang paham nih tujuannya untuk apa ya. Coba nanti kita akan coba tanya-tanya ke sebelah sini. Mudah-mudahan ada yang bisa kita tanya kawan-kawan. Alhamdulillah nih kawan-kawan ya, selama saya ngevlog di sini belum ketemu gogog nih. Soak saya kalau ketemu gogog. Assalamualaikum. Eh Bu, Damang Bu. Eh teh kayaknya mah. Teh, wadah tumaros punten teh. Itu aja kulit, nan? Kulit me, ya. Kanggo naon eta teh?
tilas disimpan. Oh, bade kanggo bedug. Terus bade dikumakeun teh? Disimpan we. Oh, disimpan. Terus ka dituna bade? Mari ke kumaha. Oh, mari ke kumaha. Oh, mohon mohon mohon. Oh, jadi disimpan nunggu teh. Mending digoreng teh jadi kerupuk kulit. Dijual. Waduh, si teh teh euy. Masya Allah teh. Pemandangannya di sini teh. Upami kadi sok aya kabut tara. Kabut, mohon. Paling pamitos hujan. Oh, hujan. Aya dugi kapoeknya teh nya. Iya. Masya Allah, masya Allah. Ya, jadi pemandangannya memang di daerah sini tuh masya Allah pokoknya mah ya dari lereng-lereng ini kawan-kawan ya sepertinya memang sama pemandangannya, memiliki pandangan yang sama yaitu keindahan alam yang masya Allah tabarakallah ya sangat-sangat luar biasa kawan-kawan, sangat-sangat luar biasa. Nah itu kawan-kawan tadi rumah si bapak yang pertama kali yang punya kerajinan ya, turun ke sini dan di bawahnya ini sudah terdapat sayuran kawan-kawan. Banyak sekali tanaman sayuran di sini. Ini kelihatannya timun kawan-kawan yang siap panen kawan-kawan ya. Dan sebelah sana adalah tanaman milik si bapak yang sedang berdiri di sana yang segera harus direkondisi atau segera harus ditanam ulang kawan-kawan. Masya Allah tabarakallah. Subur sekali Indonesiaku masya Allah. Jadi saya ceritanya mau nyebrang ke sana kawan-kawan dan saya harus melalui seperti ini kawan-kawan nih. Ya, ini ngompas sebetulnya ini bukan jalannya kawan-kawan. Cuma saya pengen lebih dekat aja karena kalau harus memutar aduh. Agak soak kawan-kawan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, harus memutar ke lereng-lereng ini kawan-kawan. Oke lah, kita cari jalan bismillahirrahmanirrahim. Ini juga bekas-bekas orang sih, tapi sebetulnya ini jalan yang tidak lazim kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allah. Alhamdulillah. Aduh, ya Allah. Akhirnya saya sampai di sini kawan-kawan. Masya Allah. Wah, kelihatannya ini bekas longsor kawan-kawan. Di depan. Agak ngeri kan? Ya Allah. Mangga di sana banyak banget rumah warga juga tuh kawan-kawan. Ya Allah ya Tuhan. Assalamualaikum teh. Wah, alhamdulillah teh. Saya capek-capek si teteh udah senyum-senyum. Aduh, masya Allah. Ran, sejak silaturahmi weh teh kadieu teh ya Allah teh. Nanya geuning teh. Iya jalanan mung iya na teh jalanan. Untung panetan ku eta. Oh, nya teteh bu pamit bade ka handap kadieu jalanan. Rada soak teh. Oh, Pak Baruntan. Assalamualaikum. Ah, mangga-mangga teh, cekap teh ah. Ujang nuju naon kesep? Aduh, ya Allah, ya Allah. Ah. Ya Allah, ya Tuhan nih. Soang. Jang, adukeun lang layangan ayo. Coba kita lihat ke sebelah sini dulunya. Masya Allah. Tuh kawan-kawan ya. Kampung-kampung warga tersebar di lereng-lereng seperti ini kawan-kawan ya. Saya harus naik lagi ke sana kawan-kawan. Nanti dari sana terus ke sini kawan-kawan. Ya kalau dilihat sih gampang kawan-kawan. Begitu jalan kawan-kawan. Ya. Habis dua kerat lah teh botol dijamin kawan-kawan. Ya. Wah ini soang ini. Jangan kau ke sana ya, sana aja. Aduh, si teteh, oi tosomea, yo, et. Soang nih. Saya sampai di suguhan segala ku si teteh. Masya Allah teh, hatur nuhun teh, hatur nuhun. Oh, kawan-kawan, si teteh tahu aja kalau saya ngos-ngosan. Ini ada air putih kawan-kawan. Bagaimana kalau kita hormati kita minum dulu kawan-kawan ya? Ah, kawan-kawan, saya minum dulu aja kawan-kawan ya. Baiklah. Ayo kawan-kawan. Ya. Semakin lama semakin menanjak. Rasa lelah pun semakin menjadi-jadi kawan-kawan. Saya masih naik terus kawan-kawan ke atas ketinggian. Dan semakin tinggi kawan-kawan pemandangannya semakin waduh. Wah, semakin parah kawan-kawan mantapnya ya. Tuh kawan-kawan. Pemandangannya semakin saya ke ketinggian.
semakin mantap kawan-kawan, masya Allah, tabarakallah. Allah Akbar, Gusti Nu Agung. Oke, kita akan lanjut kawan-kawan. Ya, masih ada tetangganya tuh yang ada di sana kawan-kawan. Gaskeun kawan-kawan. Oh, kalau ini cabai keriting kawan-kawan dan kacang merah. Ya. Ini ya kacang merahnya nih, ya, cabai keriting. Nah, ini dia kawan-kawan. Hah, kan? Hah. Mantap, dan ini cabai keritingnya kawan-kawan tuh. Nah, ya. Aduh. Luar biasa di sini, luar biasa. Alam subur Indonesia dikelola oleh para manusia serigala kawan-kawan. Jadinya hancur lebur kawan-kawan. Masya Allah. Itu dia kawan-kawan. Coba kita satu rami kawan-kawan ke sebelah sana yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lebih tinggi lagi kawan-kawan. Nah, ya, masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak, Pak Runtan. Masya Allah, Pak Runtan. Wah, ada motor nih. Assalamualaikum, Mbah. Eh, nuju naraon ibu-ibu, punten. Lah, itu kayak si Teteh yang tadi, Teh. Oh, ada di sini, Teh. Oh, gitu. Bah, damang, Bah. Alhamdulillah, masya Allah. Ternyata si Abah sedang melihat pemandangan yang luar biasanya, Bah. Abah nuju naon ningali ka ditu. Wah, atuh teu ajib kumaha kawan-kawan tingali si Abah. Nya. Masya Allah, tuh. Ha. Allah. Oh, ini Teteh lagi main ke sini. Eh, Pak. Nuju naon, Pak? Oh, ya. Bade nyana kapan atos? Oh, bade nyana, mohon. Teteh tebih amun ka dieu teh. Bayar listrik. Iya, lumayan tebih teh, ya Allah. Waduh, si bapak itu, ya Allah, Pak. Waduh, ya Allah, Pak. Tebih, Pak. Waduh, ya Allah. Pak, iya sabar liter ya, Pak, pami pinuh, Pak. Ya Allah, berat kawan-kawan. Berat ini. Sangat berat, panjang-panjang begini dan hah? Berat. Berat, Pak, ya Allah, Pak. Berat beban hidup ya, Pak, ya. Iya, mari Pak, silakan Pak. Sehat selalu Pak. Saya doain Bapak selalu selamat Pak ya dalam beraktivitas Pak. Masya Allah Pak, jauh. Coba kawan lihat tuh. Ya, aduh. Ya, berat kawan-kawan. Hard work, hard life. Waduh, si Teteh teman bisaan pakai depol istri-istri. Ah, alah. Teteh, mani tiasaan Teteh. Eh, cobi deh Teh. Aduh, piawai sekali si Teteh. Iya Teh, aduh ya Allah, pantesan kawan-kawan kayu bakarnya lihat tuh. Ya. Mani bisaan Teteh si Teteh ini. Allah Akbar. Sekali tilas si Teteh langsung dobol kawan-kawan. Teh, kapan itu ikannya bumi Teh? Oh, coba tuh ningali tehnya. Mohon, punten ya tehnya ngiring. Oh, ngiring ngalangkung coba ningali halnya tehnya. Mohon. Masya Allah, masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ya, oh, jadi kepotong sama sungai yang roboh tadi kawan-kawan jalannya dari sini sampai ke bawah, ya. Dan itu si Teteh yang tadi rumahnya sebelah sana kawan-kawan tuh. Ya tuh yang itu tuh. Nah, itu dia. Cukup jauh kawan-kawan. Ya, bermainnya kayak begitu kawan-kawan kalau di kampung. Ya, bertetangga dari sana ke sini si Teteh tuh. Jauh banget kawan-kawan loh. Ya. Pemandangannya kawan-kawan dengan anginnya sangat semriwing dari belakang saya ini. Aduh, luar biasa kawan-kawan. Ya, jadi tadi ada keringat nih ketiup angin tuh. Aduh. Dingin banget ke punggung saya kawan-kawan. Masya Allah, tabarakallah ya.
Luar biasa kawan-kawan tuh. Baiklah kawan-kawan, kita harus selalu bersyukur kawan-kawan, terutama penduduk yang ada di sini dengan segala anugerah alam yang Allah ciptakan dan Allah berikan untuk kita. Ya, senantiasa kita harus syukuri dan harus kita nikmati kawan-kawan. Jangan lupa sekali lagi untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala karunia yang telah diberikan olehnya. Ya, dan kawan-kawan, aprak-aprakan di kampung Mencos kawan-kawan ya. Cukup sampai di sini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kalau ada sumur di ladang, jangan lupa bolehlah aku menumpang mandi. Kalau ada umur saya panjang, bolehlah aku berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.